Okay, guys, kembali lagi bersama gua di sini. Kita coba lanjutin lagi bermain game Bakso Simulator. Pada episode sebelumnya kita sudah lihat updatean baru di versi 0.5. Sebentar guys ya, ini aduh kamera gua kenapa belok sendiri dah. Ntar, oke, nyala. Kali ini gamenya udah update lagi ke versi 0.6.1 ya guys ya. Katanya ada lanjutan quest yang kemarin tuh, yang terakhir itu kan kita ke si Suires ya kan. Ke Suires, dan gua malah disuruh masuk ke kantor wali kota. Sekarang kita coba lanjutin lagi aja ya. Oke, let's go. Nah, hari ini ngapain gak tahu gue juga sih. Oke, dan selamat datang dalam game Bakso Simulator. Seperti kalian lihat, ini rumah udah gue dekorasi bro. Ya, meskipun di sini masih kosong karena dekorasinya itu aja guys. Jadi gue bingung loh kalau mau dekorasi rumah, kalau misalkan ini aja. Masih di sini gue kasih sofa semuanya. Kan gak juga ya. Ini ada TV, ini kamar kita. Preman Bed Angel di Bakso City. Oi. Lu kok ada ya? Preman Bed Angel, gue baru tahu loh. Kapan? Nah, ini dia kamar kita. Kita room tour dulu guys ya. Di sini kamar mandi ya. Ya karena bak mandinya nggak ada yang, aduh kok patah lagi nih, aduh, sabar. Karena bak mandinya nggak ada yang luxury, jadi bak mandi yang biasa aja ya. Nggak ada yang luxury sih, yang luxury cuman kloset doang gila sih. Oke, di sini dapur ya, meskipun belum ada meja ya guys ya, aduh. Nah, di sini ada dispenser dan juga kulkas. Tadinya gue kalau ada meja mah nyimpen kompor, microwave gitu kan. Dan kayak gini lah pokoknya. Terus sebelah sana ini kok patah lagi nih, oi. Taduh dulu. Udah kentang nyala, Cok. Nah, di sini taman, tapi cuman baru ada satu ini aja, coy. Ini agak aneh ya. Nah, cuman ada satu ini doang, dan lanjut. Ini gua enggak tahu sih ini mode kentang tuh kalau misalkan hijau nyala atau enggak, guys. Aku enggak ngerti, coy, tapi lebih smooth yang hijau, coy. Aduh, stok bahan kurang nih. Oh. Kita beli di mana ya? Gerobak. Anjir, 600.000 gila. 1.000. Oke, duit gua udah banyak tuh ya. Ini masih kosong, guys. Stok bahan kurang. Aduh, minuman aku habis. Isi lagi dong. Oh, ada notifikasi itu ya sekarang. Baru tahu gua. Si apa namanya? Si Sorob ya, ada notifikasinya. Oke, ini ada ranjang. Gue ceritanya ini si ranjang buat tukang bakso, cuman entah nggak bisa kayak tukang baksonya, cuy. Tidur di situ, jadi ya udahlah. Oke, di kita pertama kita akan cek di tablet kita. Di sini ada apa yang baru ya? Gerobak nggak ada, berita masih sama, pop upnya ya maksudnya. Kasih yes, harganya pun masih sama, cuy. Gue nggak tahu sih untuk hadiah-hadiahnya ya. Tukang bakso masih sama, kues apa nih? Orang apa nih? Cuma itu doang, coy, kuasnya, coy. Ini kah yang baru kah? Ada orang baru di kota My Brand. Loot box. Nah, ini gua enggak terlalu merhatiin sih untuk hadiah-hadiahnya ya, karena pusing, coy, kalau perhatiin. Di sini bakso-baksonya masih sih. Okay. Oke, terus ada gaji. Nah, di sini ada si slap. Ada gaji 2 sampai 1 juta, guys. Kalau gua 1 juta sampai 1 jam. Sorobun sama. Terus ada Shopedia lapak yang episode kemarin atau di updatean kemarin itu udah ada rating. What? Ini apa nih? Pak, masuknya Mbak Bocil SD. Bocil SD apa nih? Di belakang gua ada tulisan 07.200 sampai 17.00, coy. Itu mungkin jam datangnya kali ya. Oke. Ini 24 jam Bocil SMP, coy. Nah, zombie. Jam 7 malam sampai jam 3 subuh dong. Ini siapa ini? Raja jam 12 siang sampai jam 17 siang, coy. 17 sore maksudnya, sorry. Oke, pelanggan baru ya, ada Bocil yang menjadi tukang bakso, yang menjadi apa, pelanggan bakso maksudnya. Raja juga, coy. Oke, di sini rating gua udah full, udah mentok, terkecuali nanti 2 lagi terunlock ya. Di sini rating gua ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini enggak gua cheat. Ini gue hasil jualan bakso, coy. Bintang 8 tuh bakso gue, coy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, terus tanaman saya siap dipanen. Maksudnya, kayaknya ini untuk notifikasi tanaman deh. Tanaman yang di taman tuh kan. Iya sih. Kayaknya ya, gue gak tahu. Oke, kita keluar. Kita coba lihat. Ih, baru juga melihat kiri kanan, tiba-tiba ada orang di sini. Woi. Tabah. Oke, si Tabah siap. Ini nama orang ini adalah Tabah, guys ya. Dia selalu tabah, coy. Dia bekerja apa gue gak tahu, coy. Jadi, sebelum ke si Bahabat atau si Tabah, gue akan coba cari tahu dulu di sini ada apa. Katanya kan untuk updatean terbaru itu kalau ada update-update selalu di sini, coy. Oke. Selamat datang di Kota Bakso. Ada pekerja konstruksi baru di kota. Oke, gue lihat tuh orangnya di sana ya, si Tabah ya. Ada pelukis di taman, katanya ada lukisan langkah juga. Oke, langkah. Tunggu dulu. Ini apakah ada lu kita yang typo atau gue yang salah baca nih? Katanya ada tulisan langkah. Kok langkah sih? Langkah kali ya. Variasi pelanggan bertambah. Oke, gue udah lihat. Sorob mendapat di upgrade. Sorob mendapat di upgrade, guys. Tahu gue stoknya sampai berapa? Gue lupa lagi. Cat gerobak baru. Ada biji tanaman-tanaman baru. Oke, pesan hari ini jangan lupa siram tanamanmu. Oke, siap. Nah, saatnya nggak sih kita ke si Tabah? Ya Tabah. Habat ya, kita sebut si Habat. Habat, let's go. Halo, perkenalkan, nama saya Habat. Saya pekerja konstruksi Pak Suires. Oh, dia pekerja si Pak Suires. Kalau misalkan dia pekerjanya mungkin pas si Suires itu bukan menipu, guys ya, buat kayak majek, guys ya. Let's go. Saya mendapat panggilan dari Pak Suires untuk merenovasi bangunan yang akan dijadikan tempat bisnis masuk. Oh iya, itu di belakang bisnis gua, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda adalah pemilik bangunan tersebut. Iya, Pak. Kenapa Bapak tidak masuk, tidak ketok-ketok gitu kan? Kenapa Bapak malah nunggu di luar? Si Bapak ini ya. Baiklah, kalau begitu saya akan segera mengumpulkan alat dan kebutuhan untuk melakukan renovasi. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya permisi dulu, Bos. Siap, Bos. Dadah. Nah, gua lihat questnya. Siang hari, guys ya. Untungnya, guys. Deg-degannya tuh kalau udah selesai questnya itu harus malam hari. Nah, itu paling deg-degan sih. Oke, kita akan coba keliling-keliling dulu di taman. Katanya ada pelukis, coy, taman ini ya. Ada indigo. Di sini ada sesuatu kah? Tidak ada, guys. Takutnya ada Easter egg yang oh. Ini udah 150.000, cok. Tukang lukis, coy. Woi, Pak. Anjay, gaya rambutnya bagus juga, Pak. Oke, coba beli. Silakan cek hasilnya. Sasa Satpam. Apa lah ini. Oke, sekarang ada lukisan ya. Jadi kita bisa apa namanya? Dekorasi rumah gua dengan lukisan kayaknya. Oke, siap, mantap. Mana siap panen tuh? Ini kah? Panen. Wih, kita dapat paket alam. Dapat paket alam, Bro. Terus untuk sayur yang di sini gua pakai di tempat bakso ya. Ya udah. Tembong aja di situ, kita simpan dulu aja di situ guys ya. Di sana nggak tahu ada apa, kita kesini dulu. Sepertinya nggak ada. Di sini nih, apakah ada yang baru? Sepertinya tidak ada, guys. Cuma super ultra doang sih. Coba gue mau ke kantor wali kota ya, karena kan gue udah selesaiin chapter satunya atau part satunya. Kita bisa masuk ke sini kalau udah selesai, coy. Let's go masuk. Assalamualaikum. Mana ada orang nggak sih? Hey, Pak. Yang baru gak sih? Gak ada ya. Ini boneka bebek susah sih dapetinnya, cuy. Ternyata dapetin boneka bebeknya itu harus apa namanya, main judi gitu, gacha guys ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita akan coba lihat di tempat black market ya. Ada sesuatu yang baru atau gak di sini dulu nih? Ada barang baru kah? Gak ada, guys. Barang-barangnya masih sama, cuy. Gue dekorasinya sulit, cuy. Kalau misalkan barangnya itu aja, masa iya di ruang tamu gue simpen kloset sih. Oke, nggak ada ya, Pak ya. Thank you, Pak. Iya, nyalap gue, Pak. Iya, masa iya di ruang tamu gue simpen kloset, kan nggak nyambung ya, kocak gaming lah. Oke, kita akan ke sana, guys ya. Tapi kita kesini dulu. Ding dong, ding ding dong. Oh iya, katanya juga untuk apa namanya? Ada satu chat baru di mana itu Easter egg banget, di mana kita harus dapetin dulu gerobak mini yang ada di gacha, hadiah di gacha itu, dan gua tuker ke sini gitu kan. Cuma itu udah hadiahnya dapetnya susah, Bro. Dan katanya kan ada satu chat barulah. Gua lihat dari YouTube orang ada channel orang ada di sini, coy. Dan setelah gua cek enggak ada, tahu mungkin harus ke-trigger dulu dengan
ngasih gerobak ke si orang ini guys. Oke, kita akan coba cek yang baru mana. Ini harusnya ini sih. Gerobak bakso, gerobak laut. Bukan, cok. Ini bukannya sama aja ya? Apa cat gerobak bakso doang yang baru, coy? Apa ini doang sama ini nih? Gak tau sih gue, coy. Ini terlalu tinggi gimana cara... Apa tuh? Susah ngeliatnya, cok. Udah lah, biarin lah. Gue pakai gerobak yang gue punya aja sekarang ya. Coba gue kesini, ada apa? Ada yang baru gak? Sebenarnya nggak ada guys ya. Ada di situ cok, sini. Oke, okay, sebelum malam gua akan coba pencet dulu ya. Habat, siapa tahu nanti tiba-tiba hilang itu kan kalau daman. Halo bos, maaf, tetapi saya membutuhkan bantuan. Saya ingin mulai dari mengecat dinding bangunan, tapi saya kurang tahu di mana toko catnya. 30 kaleng cat untuk bangunan, saya perlu kalengnya renovasi bangunan, bos. Oh, gila, Pak, 30 kaleng catnya bebas kan catnya? Nah itu tukang bakso gerobak luxury. Oke, slap. Wat. Rajanya udah datang, coy. Panjang amat tuh jubahnya raja. Wih, ini dia, coy, rajanya, coy. Wih, mantap sekali enggak sih? Aduh, thumbnail. Wih. Aduh, maafin. Lagi lihat raja yang enggak sopan banget tuh iklannya. Notifikasi itu gak sopan tuh. Ini raja nih guys. Raja. Oke, kita harus bawa kaleng cat. Berapa tadi? 30 ya. Pak, punya kaleng cat 30 ya. Murah aja lah. Mudah amat, coy. Yang murah mana? Gak ada ya. Yaudah ini aja nih. Tua gapat manam jupan lan lu tua. Gapat manam jupan lan lu tua. Panam jupan lan lu. Oke, harusnya pas sih. Ini harus berapa kali balikan, my friend? Ya, itu rajanya didorong, gak sopan banget orang. Oke, gue lihat juga di sana tuh ada updatean tuh di kanan ya. Ya hilang kan si kambing. Gue takutnya itu kalau misalkan gue tidur dan si orangnya itu adalah kayak ada apa namanya, udah apa namanya, udah selesai questnya itu harus balik lagi ke malam gitu kan. Kalau gue tidur kan siang kan. Dan harus balik lagi ke malam kan itu. Astagfirullah. Ini gua harus 6 kali balikan, cok. Ya udah enggak apa-apa. Jeng. Ya ada bocil juga tuh, bocil. Cil makan bakso, cil. Wih deh. Emang bakso itu udah terlatih, guys ya. Jabar aja. Udah handal, cok, itu bakso kita, cok. Ini kalau misalkan gua salah beli, gue gebukin tuh tukang konstruksi. Nggak jelas perintahnya, coy. Perintahnya cuma disuruh kaleng cat doang ya. Gue nggak tahu kaleng cat warna apa ya. Gue gebuk tuh tukang konstruksi sih. Eh cil, enak sih bahasanya cil. Ding. Oke, kita lempar sini guys. Lempar. Oke. Semoga aja nggak hilang ya. Jeng. Lempar. Lempar, loncat maksudnya. Ambil dulu berapa kali balikin lagi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coy. 2 kali balikin lagi, yuk, let's go. Nih sengaja aja gua tidur dulu. Gua simpen dulu dari sana, coy. Supaya nanti kalau misalkan ada yang apa namanya, yang baru ya, atau ada yang ini di sini, ada si konstruksinya di sini, gua kan bisa, coy, langsung simpan. Oh ya, by the way, di sini kan nggak ada resep alien apa zombie ya, tapi ada pelanggan zombie. Nangning malam juga ada pencuri ya, gua baru tahu loh. Mantap. Gua kira pencurinya itu cuma siang hari, ternyata malam juga ada, guys. Gua ada di daw. Oke. Ding. Iya ya. Resep zombinya di mana, coy? Apakah belum, memang belum ada, atau harus ada yang ke-trigger dulu, guys? Cuma orang gua buang tuh chat. Bukan kita terima tuh tisu, coy. Itu stuck di situ ya. Itu tuh hadiah setelah gua hadiah dari kotak misteri. Dan gua dapat buat apa gitu kan? Gua buang aja ke situ, coy.
Orang kaya mah bebas, bos. Oh iya, by the way, kalian bisa lihat ini gue ya, bentar ya. Mana ya? Nah, ini deh contohnya. Tuh lihat, duit gue udah hampir 10M ya. Biasanya udah 9,5M. Wow. Dengan bantuan tips dan trik ya, maksudnya dengan bantuan trik. Sampai duit gue bisa 10M. Kalau grinding itu gak akan bisa 10M, cok. Mau grinding sampai gamenya seminggu juga, kalian nge-game ini seminggu non-stop juga gak bisa 10M. Susah, my friend. Jadi pakai bantuan trik untuk bisa dapat 10M seperti ini, guys. Oke. Sip. Nah. Oke, sebelum kita upgrade si Sorob itu, gua tidur dulu. Untung aja tokonya di sini tuh apa namanya? Ada zombie, coy. Cuman dia pesan apa gua enggak tahu, coy. Wow. Jam 7 sih. Udahlah. Biarin aja tuh zombie makan bakso gitu kan. Coba di sini ada yang baru. Ah, enggak ada, guys. Nih di sini nih dapat ini baru ya. Gerobak, maksudnya gerobak mini yang bisa kita tukarkan, coy. Main mana sih? Nah, ini nih. Kalian bisa lihat tuh kursor gua nih ada nih. Dekat kan ini lemon, tengah tuh sebelahnya apa tuh? Gua enggak tahu lagi namanya, lupa lagi. Dan sebelahnya lagi, coy. Oke, kita coba sekali ya. Apakah kita akan hoki? Ah, sepertinya tidak, kawan. Lemon lagi gak? Ya itu dikit lagi, cok. Masalahnya ini gak bisa gue stop sendiri ya. Ini otomatis sama gamenya untuk menyetop sendiri, coy. Apa sih malah dapat itu, coy? OF keluar. Sip, thank you, bro. Oh iya, gue mau cek apakah ada mesin baru gak? Dua kali gue malah langsung keluar. Ini udah kemarin hari ini. Nah, ini masih belum ya. Masih ada pintu, cuy. Gua nggak tahu kemana itu pintu. Ya udah, kita tidur aja ya. Udah malam dan gua harus lanjutin questnya di siang hari, guys. Di sini yang baru nggak ada, guys. Sini kok dekorasi atau furnitur nggak ada yang baru ya? Oke, kita tidur. Let's go. Mantap sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ke tempat baso ya, karena gua butuh ini ya, apa namanya, bertemu dengan si tukang konstruksinya, coy. Ding 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 ding. Oh iya, di sini ada apa tadi? Gue ada merah-merah itu, ada kursi ya, coy. Ada kaki kursi. Nah, itu tuh kursi yang gue buang ke situ, coy. Pokoknya kalau kalian lihat yang aneh di atas bangunan itu, kemungkinan besar gue yang buang ke situ, coy. Entah itu kursi, entah itu tisu toilet, entah itu bangku atau apapun itu ya. Gua dapat mak itu, guys, karena gua kalau dijual kan dikit ya dapatnya, ya udah gua buang aja ke situ. itu gua dapat hadiah, guys, bukan gua beli ya. Oke, gua bisa restock, guys, dengan baik. Yang masalahnya sekarang habis, guys, ya bakso gua. Woi, 1000 semua, coba bakso gua cuma 500, kocak gimang. Oke, halo, Suires, sahabat. Sip, kita coba kasih. Ini baru ember yang bagus. Lu butuh embernya, butuh catnya. Kocak gimbang dah, sahabat ini, guys, ya. 30 loh, nggak ngontak kali dah emang orang ini, cok. Woi, gua didorong ini ke calon ini ya. Calon pemerintahan, cuy. Anggota pemerintah, cuy. Oke, habat, ayo. Ambil sendiri lah, Pak, udah banyak ini, Pak. Capek, Pak, gua, Pak. Kocak deh itu orang itu ya. Kamu bapak ini udah di depan mata loh embernya, tapi gak mau ambil sendiri, coy. Oh iya, dia gak punya mata ya. Aduh, dark joke banget, coy. Thank you. Gue gebuk loh. Buk. Sesuai dugaan gue, si Habat maunya malam hari, guys.
dan gue nggak bisa tidur cuy. Wih, dapat tadi ya tuh. Okay, guys, mungkin segini aja dulu. Nah, kalau kalian mau tahu cara kerja si apa itu namanya, si ini nih, si sorob ya, kalian kasih aja minuman tuh, dia akan ngasih minuman sendiri ke pelanggan ya. Ya mungkin kalian juga pada tahu lah gimana cara kerjanya, dari ya kalian main sendiri atau mungkin dari orang lain itu guys ya. Pak, aman pak, gitu ya. Cuman ini lambat banget coy, gua dorong. Ya mungkin untuk update si sorob ini mungkin akan lebih cepat ya di sini. Tapi waktu gua udah habis, gua udah nggak tahu lagi mau ngapain coy di sini. Malahan kita kan harusnya malam ya, dan di sini baru jam 7 coy. Emang rada nggak ngotak sih ini guys. Gua nggak tahu lagi mau ngapain guys, jadi ya udah kita coba sambil dekorasi ya. Ada sesuatu lagi yang baru untuk kita interact gitu kan. Iya, gua mau chat, mau cek ini coy, di sini coy. Tanaman apa yang baru? Aduh, minuman aku habis. Ambillah sendiri. Di toko ibu-ibu. Di warung ibu yang ada di pinggir tuh. Berita telah diperbarui. Oke, siap. Nah, gua akan coba beli gacha ya, atau ya lukisan yang sangat amat ini lah. Dan kenapa by the way gambarnya bebek ya? Patungnya bebek ya? Oke, kita ambil. Ambil aja. Nice. Lukisan langka gua punya coy. Bakso, wih keren. Ambil lah my friend. Kita simpen di kamar. Di kamar di. Nice. Thank you boss. Di rumah ya, kita simpen ya. Kita pajang di rumah coy. Jam, aduh masih 8:30 coy, 9:00 coy. Gua bisa tidur lah, anjir emang sih. Yang ini tuh masih satu kekurangannya, itu adalah skip time. Enak di versi mobile mah ada iklan coy, bisa skip time ya. Cuman versi PC macam mana lah. Woi, lukisan langkanya apa namanya, lebih gede. Kalau sketsan yang biasa itu kecil ya guys ya. Oke, sip, kita set lagi sama di sini coy. Sip, oke lah guys, tuh belum waktunya tidur woi. Curang anjing. Emosi saya lama-lama coy. Sip, ini gua kasih pada tukang bakso aja. Sambil minum Coca-Cola. Ini keren sih yang ngelukis ini. Nanti kan ini ada lembannya ya guys ya. Nah ini nih, sambil dijadiin lukisan langkah. Ini keren sih banget. Sebenarnya ya gue juga bisa sih, cuman gue malas. Ini gue apresiasi, mantep banget tuh. Siapa tuh? Keng Tanah ya namanya tuh. Ya gak sih? Lupa, gak tahu lagi. Ini kalian bisa baca ya, Keng Tanah atau Keceng Tanah, gue gak. Pokoknya inilah. Mantap banget ini yang lukisnya. Keren coy, keren. Gua belum tahu sih lukisan langka yang lainnya coy. Nanti kita akan coba cari ya. Ada satpam. Ada satpam juga, ada. Ini mah keren, ini mah semuanya ada, bro. Ya, kok masuk? Ya, kok masuk, coy? Nah, gitu dong. Tuh ada si slave ya kan? Ada Kang Baso di tengah-tengah. Ada si black market, terus ada si apa ini? Aduh, gua nggak tahu lagi. Tukang cat, tukang supermarket, ibu-ibu, bocil SD, bocil SMP maksudnya, satpam, ada tuh. Cuman sisanya gua nggak tahu sih. Yang botak tuh siapa yang botak ya? Tukang cat gerobak kah? I don't know. Keren sih ini gambarin sih. Tatoru Horo ya nama yang buatnya. Oke. Thank you banget yang udah nonton video kali ini. Updatean kali ini cukup seru ya menurut gue ya. Tapi gitulah coy, masih belum ada skip time. Gue gak bisa tidur nih. Masih jam 10 coy, gak bisa tidur coy. Jadi gue harus skip time dulu sebelum ini dulu ya. Apa namanya, harus nunggu malam dulu sebelum gue bisa lanjut ke next quest guys ya. Oke. Segitu aja dulu untuk video ini. Thank you banget yang udah nonton. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.